Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya mau buat urap daun bayam. Nah, buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara membuatnya, simak terus video ini. Ini dia bahannya. 1 ikat bayam. Kemudian 1 buah kelapa muda yang sudah diparut. Lima biji cabai rawit keriting, cabai merah keriting, 10 biji cabai rawit, dan kencur secukupnya. Bawang putih 5 siung dan bawang merah 6 biji. Kemudian di sini ada gula merah, garam setengah sendok, penyedap rasa 1/4 sendok, gula putih setengah sendok, dan terasi. Nah, pertama kita akan menghaluskan cabai, kencur, bawang putih beserta bawang merahnya ini. Ini sudah saya potong-potong supaya lebih mudah menghaluskannya. Setelah seperti ini, kita masukkan garam, gula, dan terasi. Ini udah halus. Setelah ini kita campurkan ke sini kelapa muda yang udah diparut. Aduk-aduk sampai benar-benar tercampur dengan merata. Nah, setelah seperti ini bisa langsung dikukus atau ditumis tergantung selera teman-teman. Kalau saya ini mau saya tumis, saya lebih suka ditumis karena dia lebih bisa tahan lama.
Kita nyalakan kompornya. Kita tuang beberapa sendok minyak goreng. Sedikit saja secukupnya. Setelah itu bisa kita masukkan kelapa yang sudah dicampur dengan bumbu tadi. Kita aduk-aduk. Nah teman-teman, ini sudah matang, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Kita matikan kompornya. Nah ini bayamnya juga sudah disiangi, airnya juga sudah mendidih, langsung saja kita rebus bayamnya. Sudah matang, bisa ditiriskan. Ini dia urap daun bayamnya sudah siap, sudah jadi. Selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.